Kelanis kan, abis itu mau ditariknya lagi tuh Kelanis, mau kayak dipukulnya, terus karena Anis sadar gini langsung dicekek. Dicekek? Separah itu? Parah, di depan orang-orang banyak. Wow, banget-banget nama si nasib ini, pacaran aja susah banget. Hai guys, kembali lagi di channel Catatan Panga. Jadi kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, cantik ya kan, nan gemoy. Tua pada masih ganjen aja. Silakan kak kenalkan diri dulu, siapa tahu kan ada yang mau ngefollow atau mau hal-hal yang lain gitu. Silakan kak. Ya boleh. Hai guys, perkenalkan nama saya Anis Setiana, berasal dari Semanggi Besar. Kalau mau kenal lebih dekat bisa follow IG saya ya. Oke. Anis Setiana 98. Yes, Anis Setiana. Nanti tukang edit harus ada ya Anis Setiana di bawah ini. Oke. Jadi kali ini kita nih bahas apa kak Anis kira-kira nih? Yang lagi viral-viralnya aja kali ya. Iya. Nah, jadi lagi viral nih kan masalah pacaran ya kan? Anis pernah pacaran enggak? Kalau dibilang pernah pacaran, ya pasti pernah. Oh, pernah. Udah seumur gini kan. Oh iya, betul. Pernah. Sejak kapan tuh? Kalau pacaran serius. Serius. Ya bisa dibilang yang sahnya, yang sirihnya gitu. Pas SMA. Pas SMA. Kelas 1. Kelas 1 SMA. Berarti kelas 10. Ya, kelas 10. Kelas 10. Berarti SMP? Cinta-cinta monyet. Oh, cinta monyet. Cinta monyet. Berarti itu. Oke. Suka. Berarti gimana sih sebenarnya cinta monyet itu? Kayak cocok ganteng dikit itu. Ganteng banget suka dikejar-kejar. Oh, dikejar-kejar sampai jatuh. Oh, gitu. Sampai jatuh. Dari sepeda apa dari motor? Dari hati. Wah. Luar biasa. Terus nih, Kak Anis juga pernah dengar enggak toxic relationship? Ya, pernah. Pernah ya. Jadi kira-kira pengetahuan Kak Anis dulu nih, apa sih toxic relationship tuh? Kayak percintaan yang terlalu mengekang gitu kan. Oh, terlalu mengekang. Terus apa lagi? Kayak cemburuan berlebihan. Ya mungkin yang pernah dialamin ini, dialamin sama Kak Anis lah, kira-kira apa aja tuh yang sepengetahuan Kak Anis gitu. Toksik apa dan, kan tadi udah jelas tuh, toksik kan kata Kak Anis mengekang. Ya betul, toxic relationship itu hubungan kalau kita bahasa Inggris kan ya hubungan yang beracun. Jadi hubungan yang sebenarnya udah nggak sehat lagi, ya kan. Jadi dari mengekang, berbuat kasar, ya KDRT, bukan KDRT sih, KDRP, ya kan? Kekerasan dalam rumah pacaran, ya kan? Nah, terus, dan masih banyak yang lainnya lah. Dan terus saya mau tanya nih, selama Kak Anis pacaran, ya kan? Selama Kak Anis pacaran nih, setoksik apa yang pernah Kak Anis alami gitu. Masa lalu ya. Iya, masa lalu. Kalau masa sekarang kan masih dijalani, ya kan? Masih dijalani. Masa lalu. Iya. Pernah kemarin pas tahun ini. Tahun ini. Dapat cowok tuh toksik banget. Oh, toksik banget. Pas pokoknya semuanya tuh dikabarin. Mau kemana dikabarin terus dipapin. Ah, dipap. Dipap. Terus misalkan kemana-mana tuh harus sama dia. Harus dia enggak boleh sama lain. Gak boleh. Berarti enggak boleh juga sama Nisa gitu. Enggak boleh. Berarti ya, sebelum itu Nisa enggak kenal gitu. Enggak kenal. Oh, oke. Okay. Berarti Nisa kan enggak kenal ya. Dulu, sekarang kenal. Oke. Okay. Jadi kayak dekat dengan kawan cowok pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sepupuan yang cowok pun tak boleh. What? Separah itu. Parah banget. Oh, oke. Okay. Wow. Asli. Ini sumpah. Itu kalau ya pengalaman saya aja sih yang pernah pacaran satu kali atau dua kali ya. Ya enggak pernah ngekang sih. Paling ini apa separah itu paling cuman
apa ya, nanya aja sih. Berarti itu lebih parah ya? Parah banget. Oh. Sampai kayak gimana mau ngelepasin? Oh gitu. Susah. Terus kok bisa putus? Ya lo. Dengar lu. Ah oke, sip. Ya, saya dengar. Akunnya tuh masuk di HP. HP Anis kan. Akun IG-nya terus banyak cewek-cewek masuk tuh nge-DM-nya. DM. Nah, dari situlah kesempatan mau putus. Oh, gitu. Habis itu diputuskan kan di alasan karena si cewek ngaku cewek si cowok, ngerti enggak gitu. Sih? Iya. Ngaku udah pacaran setahun. Oh, dia. Tapi yang si cowok beralasan bukan cewek. Berarti dia berhubungan dengan yang lain, kan? Dia berhubungan dengan lain, ya kan? Ya. Dengan Anis juga, kan? Dengan Kak Anis, kan? Terus dia ngaku nih sama cewek ini, ih siapa sih, kan? Kau pacaran dengan Anis ke? Ya kan? Pasti kan kayak gini, kan? Daan, ya kan? Pasti gini. Segayanya? Segayanya. Dia bilang Daan? Daan. Oke. Abisnya diputuskan? Diputuskan. Nggak mau. Dah mau putus. Nggak mau putus. Oh. Bilang, sayang banget sama kamu. Siapa cinta mati sama ini? Biasalah ya, buaya. Buaya. Ya kayak biasa, buaya kalau udah ketemu mangsanya seperti itu. Sampai nangis-nangis, sampai kayak berlutut di kaki. Oh gitu. Ya. Berlutut di kaki? Si cowok. Si cowok. Wow. Terus udah memang nekat nih hati mau putus, pokoknya harus putus sampai dia nggak terima putus kan. Malam selanjutnya ketemu di tempat tongkrongan. Iya. Sampai dia kayak minum. Minum? Arak? Anggur merah? Bukan. Apa sih kul selain anggur merah kul? Bintang? Pokoknya minuman keras lah. Aku nggak ngerti, nggak paham. Apa? Karena banyak aku kecil polos, aku udah tahu minum-minuman keras. Kecuali es batu. Minum, nah. Habis itu ketemu sama Anis, ketemu. Terus di apa ya? Ditarik nih, Bang. Ditarik. Tempat-tempat nongkrong tuh. Enggak. Enggak ngirau kan orang sekitar. Enggak. Kok ditarik ke tempat tongkrong duduk. Apa urusanmu, bilangnya kan? Terus aku bilang tidak mau putus sama kamu, dibilangnya kan? Gitu. Terus berarti sampai sebegitu parahnya ya? Terus sampai dibentak-bentak karena pendapat kawan. Iya. Yeah. Dibentak. Kau nanti di HP bilang. Kayak. Tahu dah tahu dah minuman. Dah. Dah tahu. Tercium kan? Nggak tahu. Berani ngomong ngelawan kan takut karena orang mabuk kan. Beda emosinya, tingkat emosinya beda. Terus aku udah mau, udahlah bilang. Udahlah. Aku enggak mau bilang sampai tak ditarik. Dicekek. Ditarik bentuk belum tuh, belum ditarik abis itu. Kawan Nanis datang. Kamu yang ngapain? Disiakannya gitulah ya. Iya. Ya disiakannya gitu. Oke. Terus enggak usah kecampur dibilang. Padahal cewek, tolak itu cewek. Langsung ditolak juga. Didorong. Terus nangis lah kawan Anis kan. Iya. Habis itu mau ditariknya lagi tuh kawan Anis mau kayak dipukulnya. Iya. Terus kan Anis sadar gini langsung dicekek. Separah itu. Parah, di depan orang-orang banyak. Wow. Habis itu cowok kawan Anis tuh kayak enggak peduli atau gimana? Peduli sama ceweknya. Oh. Terus kayak menangkan ceweknya. Oh. Habis sih ada perkelahian sedikit. Oh. Berarti itu sempat bertumbuk gitu ya. Sempat bertumbuk. Oke. Bertumbuk. Kenapa? Iya. Ya betul bercabang. Kucing kali. Habisnya sudah enggak lama udah berkelahian. Datang polisi. Terus ditangkap. Tangkap. Bawa dengan Anis.
tangkap sama cowok, abis itu bawa ke kantor polisi. Terus yang cewek-ceweknya dipanggil lah oleh polisi. Sampai Yanis ke polisi. Abisnya difoto lah polisi. Separah banget. Okay. Abis itu bilang, pacarnya kah? Bilang polisi kan? Bukan pak, mantannya. Loh, kok masih dianggap pacar? Polisi nanya si cowok kan? Pacar saya pak, bilang. Bukan pak. Nah, Anis bilang, bukan pak. Ini tahu. Tetap polisi kan yang nganokkan si cewek, si cowok. Ngaku-ngaku. Ya, pacar saya pak, bilang. Kawin minum. Iya. Langsung. Gak lama-lama abis difoto dikeluarkan dari polisi. Wah. Segitu cerita toksik yang paling menyekapkan pernah dengar. Pokoknya setiap hari dia lihat di Instastory Anis kan. Dipantau terus dipantau. Udah di unfollow malahan dia tuh. Masih mantau. Tapi belum diblokir kan? Belum diblokir, cuma di unfollow kan. Tapi dia masih bisa lihat karena masih ngefollow Anis. Gitu. Abis itu kemana-mana diikutin terus nanya-nanya ke teman Anis kemana itu dengan siapa terus ditanya sampai akhirnya sedikit berbohong bilangnya dia nggak usah lagi diganggu karena Anis sudah punya pacar mau nikah sampai bilang gitu sampai akhirnya kayak nangis pura-pura pacaran lah sama seseorang gitu. Oke. Untuk memutuskan si cowok nih. Sampai kayak masang instastory sama cowok. Oke. Berapa banyak cowoknya? Padahal. Ya ada kali cowok bayaran. Iya. Ada dong. Ada. Di mana? Sama lantan. Ya sampai akhirnya itu putus. Terus Anis blok dia di WA, blok di IG. Abis itu udah putus kan? Dia masih nyimpan tuh kontak teman Anis tuh. Masih bertanya. Cuk Anis siapa? Orang mana? Masih ditanya tuh sampai akhirnya kayak besok lusa aku mau tunangan. Bilang itu kan? Terus oh ya udahlah, mudahan apa? Langgeng. Oh iya makasih sampai tuh lihat perantara kawan Anis. Sampai akhirnya dia nemukan pacar lagi. Gitu sampai Kak Anis bilang putus. Mau lamaran baru kita selesai. Berarti separah itu, betul-betul parah. Ya berarti Kak Anis ini yang kena toksik kan. Berarti pernah nggak Kak Anis ini pernah berpikiran atau pernah melakukan hal sebaliknya? Tidak pernah. Berarti tipe setia banget ya? Setia banget. Kalau sama cowok tuh setia banget. Oh gitu. Sampai akhirnya dulu pernah cerita lagi. Iya, apa tuh? Pernah setia sama satu cowok tapi akhirnya ya ditinggal, dikhianatin sebenarnya. Oke. Dia selingkuh. Beda dong, dikhianatin sama ditinggal. Beda ya. Iya, beda. Terus ini masih berkisaran dengan toksik ya kan? Pernah enggak Kak Anis itu ngeghosting atau Kak Anis kena ghosting? Ya kan? Nah. Kalau ngeghosting sih muka-muka saya yang pas-pasan ya enggak mungkin kayaknya ghosting ya gitu ya. Oke. Kalau di ghosting pernah? Pernah. Kemarin baru-baru ini enggak tahun 2021. Wow. 2021 di bulan pertengahan di antara 7 dan 9 gitu. Pernah. Gara-gara apa tuh? Kayaknya sih gara-gara fisik. Karena lihat kemarin katanya kebakaran ini. Kemarin pernah kebakaran di muka sama di tangan. Oke, cuman sekarang udah lumayan putih. Ya, pakai produk apa? Rahasia. Gitu. Oke. Pernah di ghosting kemarin. Karena muka Anis ini sebagian rusak okay. Enggak rusak sih, cuma hitam kan bekas luka bakar gitu. Iya. Habis itu
drastis tuh cowok yang dekat sama Anis menghilang. Mm-mm. Sampai akhirnya sekarang pas udah ngelihat udah yang baru, Anis yang baru. Ah. Ya, yang udah enggak belang lagi, yang iya. Udah enggak makin celong glowing gitu. Ah. Ada dia ngechat. Oh. Gitu. Dia bilang, "Hai, apa kabar?" gitu kali. Dia malahan komen di story lagi di mana? Oh. Itu apa kabar? Ini betul apa kabar? Oh. Segitunya. Segitunya. Wah. Terus dia, "Oh, baik." Cuma gitu doang. Oh. Kayak mau ngerespon lagi kayak, "Ya udahlah kalau orangnya gitu, ngapa mau diladen itu kan?" Gitu. Mm. Mm, betul-betul. Mm. Dia kan nanya memandang fisik kita pas ketika fisik kita bagus. Lalu dia datang kembali dan terus dia enggak ada di saat-saat kita krisisnya gitu kan ya. Pernah stres enggak sih ke Anis Pak? Stres banget kayak sampai mikir gitu. Ya Allah. Dapat jodoh enggak nanti? Aku bilang gitu. Okay. Masih ada kah cowok yang enggak mandang fisik gitu sampai kayak pasrah banget, pasrah gitu. Kayak ya Allah, masa aku mau jadi nak jadi nak daget tuwe. Sampai kok enggak bisa nemukan seseorang lelaki yang tulus yang enggak menang fisik gitu. Oke. Sampai ada sebulanan enggak keluar rumah. Tapi keluar kamar dong. Keluar kamar mandi. Iya. Kalau keluar rumah kayak nyantai nongkrong apa enggak. Oh, pantas. Kemarin susah dicari. Ya, pantas. Baru berapa bulan? Yang habis lebaran haji yang udah normal, baru normal. Habis lebaran haji tuh baru kena. Habis lebaran haji kena. Itu baru bagus. Iya, berarti bulan 9-10-an. 10-an lah ya, berarti baru 1 bulanan ini baru keluar rumah. Nah, terakhir nih. Mau pertanyaan terakhir. Kan pacaran sekarang kan? Iya. Nah, siapa yang bucin? Kak Anis apa pacarnya? Dua-duanya sih. Dua-duanya bucin? Sebucin apa sih? Kalau aku sih sangat bucin. Kalau udah pacaran bucin banget. Oke. Okay. Tapi pas ketemu pacar yang satu frekuensi, kayak kena banget. Oh gitu. Sebucin-bucinnya apa? Kayak kemana-mana itulah. Aku berdua. Oke. Kayak apa-apa bilang. Oh. Oke. Hal sepele kayak apa? Ingatkan mandi, ingatkan tidur. Oh. Gitu. Ingatkan sholat juga gitu. Ingatkan sholat juga. Oke. Jangan nambah-nambah. Jangan nambah-nambah. Aku tahu maksud maaf ya. Jangan nambah-nambah. Oke. Sip. Dah. Putus di sini. Nah. Oh, berarti sampai diingat seperti itu. Iya. Oke. Jadi dua-duanya bucin lah ya. Bucin banget. Oh. Jadi dari sekian pacarnya Kak Anis, penilaian Kak Anis selama jalan 1 bulan nih dengan cowok yang baru, dengan dua yang menurut hati Kak Anis itu sempat mendapati predikat terbaik di hati Kak Anis itu, yang bagusan yang mana? Lebih baik ngebucin atau misalnya dua-dua ini bucinnya gak parah gitu, lebih pilih mana? Ya sekarang lah. Oh, yang sekarang. Oke. Okay. Karena cari aman. Karena cari aman. Oke. Okay. Oke, okay, fix. Betul enggak, Gul? Betul. Oke. Okay. Nah, guys, jadi cukup untuk pembahasan kali ini tentang toxic relationship. Jadi sangat parah ya. Ternyata ada sebuah hubungan yang baru sekali ini dengar sampai nyekik, sampai kelahi, sampai masuk ini. Nah, sampai mentang lah pokoknya. Jadi nih, kira-kira apa pesan Kak Anis untuk wanita-wanita ataupun teman-teman Kak Anis yang masih pacaran gitu? Ada enggak? Kalau menurut saya sih, kalau pacaran itu yang enggak usah terlalu sayang. Kalau memang belum pasti. Iya. Ya sewajar-wajarnya aja. Dan cari pasangan tuh enggak usah yang suka main kasar. Enggak usah suka main kasar. Okay. Maksudnya
kasat terlakuannya. Iya, betul-betul. Terus emosinya okay. Yang toksik lah sebenarnya. Kalau bisa yang satu frekuensi. Oh begitu, berarti cari yang satu frekuensi. Biar enak ya? Biar enak. Oke. Nah ini mungkin yang bisa kami bahas guys, jadi itu tergantung kembali kepada diri Anda sendiri. Ini hanya sekedar pendapat kita aja ya kan, cerita dan pengalaman dari Kak Anis. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi yang ini lagi pacaran ya kan, atau mau jomblo mau ke pacaran ya kan. Ini kira-kira susah nih cari cowok gini-gini ya kan. Nah ini pelajaran paling penting. Ingat kalau lagi galau apa kata Kak Anis ya kan, di terakhir video tadi ya, jadi di tag itu nanti disimpan di depan. Oke, mungkin itu saja, sekian dari kami berdua. See you, bye-bye, Kak Anis. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.